Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, ini hari ketiga kita berada di Turki. Kita sekarang mau ke mana? Efesus. Kita semua bersama. Silakan datang ya. Di Turki ya, kita bisa jalan bersama. Masakan. Kita harus pakai payung ya. Jadi bekalnya kalau kita ke Turki tetap harus bawa payung, raincoat, jas hujan tuh ya. Sedang dipugar lah, mungkin seperti itu. Tapi ini bangunannya bangunan-bangunan kayak apa namanya, zaman-zaman dulu itu loh, yang Roma ya, kayak gitu tuh bangunannya. Kita lihat kesana. Tadi bawa payung, ternyata gerimisnya berhenti. Saya lipat lagi, gak apa-apa. Persiapan. Ini bangunan tua. Gambarnya kita lihat coba. Sudah masuk, ini kota namanya apa ibu? Efesus. Kota tua Pinggalan siapa? Pinggalan Roma. Roma, benar. Pak Efesus. Hani zaman dulu hani kota Efesus adalah daerah ibu kota, hani salah satu ibu kota di Romawi. Hani biasanya Romawi di mana? Di İstanbul. Di İstanbul zaman dulu hani kota namanya Konstantinopolis. Ya itu. Hani kadang-kadang hani masih orang Eropa panggil hani namanya kota Konstantinopolis. Konstantinopolis artinya apa? Kota Konstantin. Biasanya Konstantin de Raja Romawi. Hani zaman dulu dia pindah ibu kota dari İtalya ke İstanbul. Yani zaman dulu ada dua Romawi. Satu itu Romawi Timur. Roma Timur di mana? Di İstanbul. Yani karena itu namanya Konstantinopolis atau mereka panggil Byzantium. Byzantium aja. Okay? Yani zaman dulu ane kota, ane Efesus salah satu ane kota besar ane di sini. Yani sekarang ane provinsi namanya apa? İzmir. Yani sekarang kita sudah jauh ane dari İstanbul ya. Yani kurang lebih ane dari di sini ke sana lebih ada 8 jam. Zaman dulu berapa orang penduduk di sini? Itu kurang lebih 250 ribu orang penduduk kota Efesus. Okay? Yani biasanya anda kotanya itu besar banget, sampai ke atas bukit. Sampai ke sana, ke atas bukit. Tapi di sini ada sudah reno ya. Yani selama itu kita akan lihat ada banyak pilar-pilar, ada banyak dinding, ada banyak tembok-tembok. Anda bisa lihat, anda belakangnya, anda bisa lihat itu bahannya apa? Bahannya marmer. Yani selama itu, yani di İstanbul kita udah lihat ya, ada laut Marmara. Yani namanya itu marmer dari laut Marmara. Yani zaman dulu yani kesana ada pulau, yani setiap saat mereka ada ambil yani marmer dari laut Marmara. Yani karena itu namanya marmer. Bahasa Inggris marble. Yani kadang-kadang marmer. Contoh bahasa Türkiye namanya mermer. Dari Marmara, marble, mermer. Marmer. Itu dari laut Marmara namanya. Yani zaman dulu hani dari İstanbul hani kesini jauh sekali. Hani bagaimana mereka bisa hani bawa kendi bahannya marmer di sini? Susah banget ya. Tapi itu kota ini sebelum Nabi İsa masih ada di sini. Sebelum Nabi İsa masih ada di sini. Hani zaman dulu ada agama.
namanya agama paganism. Paganism apa? Tahu? Ini ada paganism, ada orang pagan aja. Ini karena itu zaman dulu, ini sebelum candi, ini sebelum ini gereja ada candi. Ini karena itu ini selama tur di dalamnya di kota Efesus, ini kita akan lihat ada banyak candi. Contoh, satu candi namanya ini Artemis di sini ada. Ini biasanya candi Artemis zaman dulu, ini yang paling besar di candi di dunia. Ini sekarang salah satu ini keajaiban dunia. Terletak di mana? Di kota Efesus. Tapi hari ini hani udah hancur, tinggalan apa? Hanya satu, hani pilar, hani masih berdiri di sana. Tapi hani zaman dulu yang paling besar candi dan sekarang salah satu keajaiban dunia. Sekarang ada di Borobudur. Begitu. Candi Mendut. Borobudur itu keajaiban iya. Dunia. Temple. Hani zaman dulu hani sekitar di kota ada benteng. Hani tertutup itu benteng. Hani seperti di Istanbul ya. Di Istanbul udah lihat the benteng. Hani Konstantinopel. Hani zaman di sini juga ada. Hani kenapa? Hani zaman dulu hani daerah di sini setiap saat ada perang. Hani kalau ada musuh datang di sini, hani setiap saat mereka menyerang hani kota Efesus. Kenapa? Zaman dulu hani kota Efesus kaya sekali. Hani kalau mereka ambil di kotanya, pasti mereka akan dapat uang, hani emas. Hani kan itu setiap saat ada perang. Zaman dulu kalau ada mau masuk hani kota Efesus ada dua pintu aja. Salah satu pintu zaman dulu terletak di sini, tapi pintunya sudah hancur. Hani yang siapa mau masuk hani kota Efesus zaman dulu, hani sebelah kanan biasanya ada Roman bat. Tahu Roman bat? Itu tradisional itu mandi yang untuk anda cuci berakat dari anda jarus selam. Anda mereka datang di sini, mereka tinggal jauh, paling ya? Di atas jauh. Paling di atas. Anda sini ke sini. Anda kenapa? Biasanya mereka bisa anda masuk ke kota, mereka bisa tinggal di pusat TFS ya. Tapi jalan kaki paling sini ke sini. Naik unta, kuda, begitu. Iya. Jaga unta kita semua. Jauh zaman dulu. Anda sultan. Anda di dalamnya di kota Efesus ada banyak penyimpanan air juga. Anda kenapa? Anda kalau ada perang, ada kalau musuh datang di sini, mereka akan menyerang anda kota. Mereka tidak bisa anda keluar di dalamnya di kota. Anda karena itu mungkin kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang itu 1 tahun. Anda kalau ada musuh datang di sini, anda mereka yang pertama hancur ada saluran air. Anda kenapa? Kalau di dalamnya di kota tidak ada air, minum. Iya. Anda karena itu bisa taruh racun juga. Anda karena itu mereka takut. Anda karena itu setiap saat di dalamnya di kota ada penyimpanan air. Anda mereka bisa minum itu ya. Anda kalau ada perang. Setiap saat mereka ambil air dari itu penyimpanan atau seperti ini sumur ya. Ada jalan namanya itu Agora. Ini kata-kata ini dari bahasa Romawi. Agora itu artinya apa? Ini sama dengan itu shopping mall. Ini biasanya anda bisa lihat. Ini biasa pilar. Tidak bisa anda belanja. Ini karena itu setiap saat tempatnya itu tutup. Ini paling di atas pilar ada atap. Tempatnya tutup. Ini kanan kiri ada toko-toko juga. Anak-anak itu yang siapa mau kena belanja, mereka datang ke anak kota Efesus, dan mereka mulai belanja di sini. Kanan kiri di mana-mana ada toko itu seperti anak shopping mall, okay? Seperti shopping mall namanya Agora. 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 Shopping mallnya. Kita lagi ada di Efesus. Ini peninggalan Roma atau Bizantium zaman dulu. Tuh, nih kita akan lihat ya di belakang kita nih. Tuh, keren banget kan? Iya, pilar-pilarnya ini sebenarnya di Palestina pun kemarin ada seperti ini. Jadi sebetulnya hampir di tiap negara Islam itu ada peninggalan kota tua.
Ini pohon tin, tin. Tin? Tin. Bukan tin. Bukan. Bukan. Ini pohon apa? Pohon tin. Durian. Ini pohon durian. Ini buah tin. Durian. Ini biasanya ada buah durian khas, ada buah Turki. Ini buah tin. Buah tin. Soalnya saya punya pohonnya. Saya punya. Jadi ini buah tin nih. Buah tin. Kenapa daunnya enggak ada? Karena ini musim, gugur. Gugur musim dingin, daunnya saat pasti jatuh. Tapi okay. Musim semi. Sekarang itu pohonnya tidur ya. Nanti oh. Tidur lagi. Iya. Kalau di sini enggak ada pohon gorkod. Enggak ada. Di Palestina banyak banget itu. Raja namanya itu Hadrian, dari zaman dulu, dan dia juga menggunakan di sini. Ini kenapa namanya?
taruh ada paling di atas karena menuju ke sekolah yang lebih besar. Siapa mau ke NBA langsung ada mata dia bisa cepat bagi maja.